Oke guys, jadi tadi itu adalah bukti nyata-nyatanya. Kalau kalian ingin mencari apakah Nature Republic Aloe Vera ini asli atau bukan, yang pertama tadi adalah bagian ini depan. Di bagian neto itu tidak terdapat garis polosan seperti ini ya. Ini asli 100%. Kemudian kita balik. Yang pertama adalah terdapat tulis, yang kedua adalah terdapat tulisan expired di sini dan tanggal pembuatan yang sangat meyakinkan sekali. Kemudian yang ketiga itu adalah di bagian atas belakang ini ada logo atau lambang lidah buaya atau aloe vera. Kemudian yang keempat itu adalah di bagian bawah, bagian belakang ada terdapat logo, hanya satu logo, yaitu seperti segitiga seperti ini, di bawahnya ada tulisan PP. Kemudian yang nomor 5 terakhir adalah di bagian belakangnya ini. Nah, itu ya. Ada Nature Republic, bawah juga Nature Republic. Oke guys, demikian info dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.